Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada unggahan terbaru nih dari Indosiar. Tebak siapa aku? Wow, siapa nih guys? Aku dijuluki sebagai Young Diva Indonesia. Aku adalah alumni sekaligus juara ajang pencarian bakat dangdut di Indosiar. Untuk dapatkan tiket nonton satu dekade The Academy, kalian harus baca di slide berikutnya ya guys. Nah, di sini sudah terlihat clue-nya. Ini pastinya Unalisi Kejora deh ya. Siapa di sini yang kangen nonton idolanya tampil di panggung megah Indosiar? Ada yang mau tiket eksklusif juga nih, nonton langsung satu dekade The Academy. Mekanismenya yang pertama, wajib follow akun Instagram @indosiardangdutacademy.indosiar. Dan pastikan akun tidak di privat ya. Jangan lupa untuk follow Lida Indosiar juga. Tulis idola Indosiar tebakan kalian dan beri satu alasan paling menarik ya kenapa kamu mau banget datang ke konser satu dekade The Academy, dan tag satu bestie kalian yang mau kalian ajak nonton. Yang ketiga, format menjawab jawaban nama, asal, alasan mau nonton langsung acara satu dekade The Academy. Contohnya nih, jawabannya Lesti. Kemudian nama kalian misalnya Aryo tuh. Kemudian asalnya dari Jakarta Barat, ini contoh ya. Alasan mau nonton langsung satu dekade Academy adalah pengen banget nonton satu dekade The Academy-nya bareng bestie kalian ya. Tulis namanya misalnya @Noval, karena mau lihat penampilan para idola Indosiar, itu contohnya. Yang keempat, bestie yang beruntung dengan jawaban dan alasan paling menarik akan dapetin 2 tiket eksklusif nonton langsung konser satu dekade The Academy. Kemudian aktiviti ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Biaya akomodasi dan transportasi ditanggung oleh pemenang ya. Kemudian juga masih di unggahan Indosiar, jangan lupa saksikan satu dekade The Academy Jumat 7 Juni 2024 live di Indosiar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan klunya tadi, tebak-tebakan tadi, Mimin jawabannya adalah Lesti Kejora. Kemudian kabar berikutnya, ada kabar dari MNC Pictures mengenai series Amka. Alhamdulillah ya, Amka trending kembali di YouTube, trending ke-15. Judulnya Posesif Abis, Raja Ngintilin Arsy Sampai ke TPA. Masya Allah, ini scene ini masuk trending ya. Alhamdulillah trending 15 ini, 21 jam yang lalu diunggah, alhamdulillah langsung trending. Kemudian juga Mimin ada informasi dari story-nya Rizky Billar, tepatnya di X. Kakak Billar sampai geram banget ya. Ada yang mengunggah kembali postingan saat ada masalah Leslar kemarin ya, tapi diunggah lagi sama akun yang tidak bertanggung jawab. Nama akunnya adalah Rangga News. Akun ini ngangkat berita lama gua, kata Kakak Billar, seolah-olah baru terjadi dan banyak yang tergiring.
Somasi lagi diurus sama tim gua, tapi gua pengen ngajak kalian nih partisipasi juga yuk rame-rame. Report akun ini, akan ada hadiah 2 juta buat 4 pemenang yang gua pilih. Kalau akun doa hilang biar nggak cari duit dengan cara rendahan kayak gini, yuk silahkan. Ini story-nya Kakak Bilar di X ya. Ada yang mengunggah kembali kejadian Leisler yang waktu dulu ya, tapi seolah-olah akun ini mengangkat berita lama gua. Tolong semuanya, ini ada di akun TikTok-nya Kakak Bilar, di story-nya ya, bukan di X. Ini di story-nya Min. Akun si Rangga itu tumbangin ya, ada hadiah nih kalau bisa tumbangin nih untuk haters tersebut. Kemudian banyak banget nih di FB, di mana di FB banyak banget yang mendoakan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Semoga bahagia selalu sama wa amin ya rabbal alamin. Hempaskan orang yang benci. Pokoknya jangan sampai pembenci itu merusak rumah tangga kalian. Oke, lanjut nih para sahabat, ada kabar dari Bang Judika. Ayo ayo, ada kabar bahagia apakah dari Bang Judika mengenai Lesti Kejora? Bang Judika akan duet sama Lesti Kejora nih para sahabat. Di mana? Clue ini diunggah di feed-nya Bang Judika ya. Akan ada project duet nih. Ayo tebak siapakah dia. Kalau dari postur tubuhnya, ini adalah Lesti Kejora ya para sahabat. Kira-kira siapa nih menurut kalian? Yeps, bener banget. Pastinya Lesti Kejora yang akan duet bareng Judika. Kemudian tidak hanya Bang Judika yang mengunggah di akun story-nya, para fans Leisler Lovers pun mengabadikan momen tersebut ya, momen saat Lesti Kejora dan Bang Judika lagi ngecek lagu ya, ngecek nada nih para sahabat. Kemudian juga ada kabar dari Abang El, anak siapa nih gemes banget. Setelah 10 menit saltingnya, ampun-ampun saling salting ternyata ya Abang El sama pemain Amka nih guys. Oke, lanjut nih para sahabat, untuk series Amka bakalan tayang ya malam hari ini. Kemarin gak tayang karena ada acara bola. Kalau malam hari ini kembali tayang ya untuk series Amka di RCTI. Kali ini benar-benar menegangkan guys. Katanya Arsy diculik. Wah, seperti apa nih guys kelanjutannya. Makanya jangan lupa untuk nonton terus Amka di RCTI. Dan sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.